لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas hadis keempat dari 40 hadis yang insyaallah akan kita kaji dalam kajian rutin kita ini. Hadis keempat itu Al-Hadis Ar-Rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kesengsaraan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca biografi ringkas Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian sebagian saya telah membacakan beberapa mutiara hikmah dari Abdullah ibn Mas'ud. Sekilas saya ulang lagi. Yang pertama, Beliau berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata, fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah." Barang siapa yang ingin mencontoh, maka contohlah orang yang sudah meninggal dunia, karena orang yang hidup tidak aman dari godaan. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdhala hadhil ummah. Mereka adalah umat terbaik ini. Mereka adalah umat terbaik, generasi terbaik dari umat ini. Abarraha quluban, hatinya paling bersih. Wa a'maqaha ilman, ilmunya paling dalam. Wa aqallaha takallufan, takallufnya paling sedikit. Ikhtarahumullahu li suhbati nabihi. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menyertai nabinya. Wali iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum ala atharihim, ikutilah jejak langkah mereka. Watamassaku biha watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, dan berpegang teguhlah sedapat semampu kalian dengan akhlak dan kepribadian mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, karena mereka semua berada di atas petunjuk yang lurus. Kemudian berkata lagi beliau tentang jamaah. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Yang disebut jamaah adalah apa saja yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Berikutnya perkataan beliau, laisa lil mukmin rahatun duna liqa'illah. Seorang mukmin tidak punya waktu istirahat sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain beliau berkata, al imanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu terbagi dua, setengahnya sabar dan setengahnya lagi adalah syukur. Kemudian beliau juga memberikan nasihat kepada kita untuk ini adab berbicara. Ma haddatsa qauman hadisan qattu lam tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim illa kana fitnatan ala ba'dihim. Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan suatu pembicaraan yang tidak dapat dimengerti oleh akalnya, melainkan pembicaraan itu akan menjadi fitnah bagi mereka. Kemudian yang lain tentang pujian dan celaan. La ta'jalanna bimadhi ahadin aw bidhammihi fa innahu rubbaman yasurrukal yauma yasu'uka ghadan. Janganlah engkau terburu-buru memuji atau mencela seseorang, sebab tak jarang orang yang hari ini menyenangkanmu, besok hari akan menyakitimu. Kemudian tentang hati, beliau berkata, innama hadhil qulub awiyah, fa asghiluha bil Qur'an wa la tusghiluha bi ghairihi. Sesungguhnya hati ini laksana bejana, maka sibukkanlah dirimu mengisinya dengan Al-Qur'an, dan jangan sibukkan dirimu mengisinya dengan selain Al-Quran. Tentang sifat tawadu, dia mengatakan, inna minat tawadu'i an tabda'a bisalam kullaman laqita. Sesungguhnya termasuk sifat rendah hati adalah engkau memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang engkau jumpai. Tentang menjaga lisan, beliau berkata, ma min syai'in ahaqqu bitulis sijni minal lisan. Tidak ada yang lebih layak untuk lama dipenjarakan daripada lisan. Kemudian tentang ilmu. Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari bihi jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu, dan menyombongkan diri dengannya sebagai suatu kebodohan. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah, ya. Sedangkan orang yang menyombongkan ilmunya, orang yang sombong karena ilmunya, adalah orang yang bodoh. Begitu menurut Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian tentang kesabaran dan keyakinan. As-sabru nisfani, as-sabru nisful iman, wal yaqinu al-imanu kulluhu. Kesabaran adalah setengah iman, kesabaran adalah setengah keimanan, sedangkan keyakinan adalah keseluruhan dari iman itu. Kemudian tentang sunnah, beliau mengatakan al-iqtisadu fis sunnati ahsanu minal ijtihadi fil bid'ah. Sikap sederhana dalam mengamalkan sunnah adalah lebih baik daripada bersungguh-sungguh melakukan perbuatan bid'ah. Baik, sekarang kita masuk kepada keutamaan Abdullah ibn Mas'ud, keutamaan beliau. Jadi dalam beberapa kali pertemuan kita sering menjelaskan tentang keutamaan sahabat, karena pembicaraan tentang keutamaan sahabat adalah bagian tak terpisahkan daripada keimanan. Maka para ulama mengatakan belum sempurna, Bapak dan Ibu, belum sempurna iman kita kepada Allah dan iman kita kepada Rasulullah SAW sebelum kita mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita berbicara tentang keutamaan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beberapa hadis menjelaskan tentang keutamaan para sahabat secara individual, secara personal, satu-satu. Banyak hadis juga menjelaskan tentang keutamaan sahabat secara keseluruhan. Yang pertama dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari golongan al-muhajirin dan al-ansar. Walladzina tabauhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka, jejak langkah mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara eksplisit nama sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tidak disebutkan dalam ayat ini. Jadi perlu saya sampaikan, Bapak dan Ibu, ayat Al-Quran yang jumlahnya ribuan. Yang paling gampang kan 6.666 ayat, 666 gitu ya. Memang jumlah ayat itu para ulama ada perbedaan pendapat berapa sesungguhnya jumlah ayat Al-Quran. Jadi jumlah ayat Al-Quran yang 6.000 sekian itu tidak menyebutkan nama-nama sahabat. Dengan keutamaan yang mereka miliki, dengan segudang keutamaan, keistimewaan yang mereka miliki, Allah tidak menyebutkan nama-nama sahabat dalam Al-Quran kecuali satu, Pak. Kecuali satu. Siapa yang satu itu? Abu Bakar tidak, Umar juga tidak, Utsman tidak, Ali juga tidak. Yang disebutkan adalah Zaid bin Thabit. Ini satu-satunya nama yang disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran, nama sahabat Zaid bin Thabit. dalam surat, saya lupa nih suratnya, kalau tidak salah surat Al-Ahzab, cuma ayatnya lupa deh. Berkenaan dengan pembatalan hukum adopsi. Ya, adopsi itu asalnya dibolehkan, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat Zaid bin Sabit sebagai anak, yang asalnya Zaid bin Sabit oleh Nabi Muhammad dirubah Zaid bin Muhammad. Zaid bin Haritsah, maaf ya, Zaid bin Haritsah, bukan Zaid bin Sabit, Zaid bin Haritsah, Zaid bin Haritsah. Kemudian turun ayat Al-Quran, yang membatalkan hukum adopsi, disebutkan dalam surat Al-Ahzab, nanti bisa kita lihat. Falamma qada Zaidun wataran minha, seterusnya ya. Jadi satu-satunya sahabat yang disebutkan secara eksplisit namanya dalam Al-Quran adalah Zaid bin Haritsah, bukan Zaid bin Sabit. Nah, ini ayat surat At-Taubah ayat 100 tidak menyebutkan nama, ya, Abdullah ibn Mas'ud yang sekarang kita bicarakan. Di mana letaknya? Letaknya adalah pada kata as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, karena dalam biografi ringkas yang kita baca pada pertemuan yang lalu disebutkan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama yang mula-mula masuk Islam. Bahkan para ahli sejarah mengatakan Abdullah ibnu Mas'ud adalah orang yang sahabat yang pertama kali berani membaca Al-Quran secara terang-terangan di Mekah. Dalam umat Islam dalam jumlahnya yang sangat sedikit, kondisinya tertekan, diintimidasi, diboykot dan segala macam, mereka sholat masih sembunyi-sembunyi, tapi Abdullah ibnu Mas'ud berani membaca Al-Quran secara terang-terangan dan suaranya nyaring, sehingga kemudian beliau mengalami apa yang beliau alami, dipukul oleh orang-orang musyrik. Ini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wasabiqunal awwalun, dari golongan al-muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman sampai hari kiamat. Apa kemuliaan yang Allah taala berikan? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ini predikat, bukan predikat sederhana ya. Bukan mudah kita mendapatkan predikat, gelar, kedudukan sebagai radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Nah, dari sinilah kemudian kita tradisi ya, walaupun tidak ada ayatnya, walaupun tidak ada hadisnya, kita umat Islam setelah kita menyebut nama sahabat senantiasa kita iringi dengan doa radhiyallahu anhum. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini tradisi Pak, kesepakatan. Kalau tanya ayatnya nggak ada, ya ini cuma ini ya. Tapi ini bukan perintah. Ayat ini tidak secara eksplisit memerintahkan kita, hai orang-orang yang beriman, kalian kalau menyebut nama sahabat hendaklah mendoakan mereka dengan radhiyallahu anhu. Enggak ada itu, seperti itu. Ini kesepakatan kaum muslimin. Sebagaimana juga kalau kita umpamanya selain sahabat ya, para ulama ya, menyebutkan nama salah seorang ulama, ya. Umpamanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau ya. Walaupun tidak ada larangan kita umpamanya menyebut nama ulama yang bukan sahabat, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu juga kita temukan dalam banyak kitab. Nama Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, nggak apa-apa, tidak dilarang karena itu doa. Baik Bapak dan Ibu, jadi ini ayat 100 dari surat At-Taubah Allah sebutkan keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang masuk pada golongan muhajirin dan ansar, as-sabiqunal awwalun, Allah katakan radhiyallahu anhu, Allah ridho, ya. Tanda bahwa mereka dijamin surga. Jadi orang yang jelas-jelas diridhoi oleh Allah pasti masuk surga, ya. Tidak ada orang yang diridhoi kemudian dia tidak masuk surga, itu tidak ada. Nah, kemudian yang berikutnya, waradu anhu, mereka juga ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannat, ini ayat berikutnya balasannya, disediakan buat mereka jannat, surga-surga, tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Zalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Al-Qur'an. Selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bersabda, "Istaqri'ul Qur'ana min arba'ah." Ambillah bacaan Al-Qur'an dari 4 orang. Ambil bacaan Al-Qur'an dari 4 orang. Min Abdullah ibn Mas'ud, wa Salim Maula Abi Hudzaifah, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'adz bin Jabal. Ambil bacaan Al-Quran dari 4 orang, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula bin Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Ini tentang riwayat. Jadi kita, Bapak dan Ibu, kita sekarang baca Quran, ya. Alhamdulillah kita baca Quran. Kemudian Quran yang kita baca dari mereka, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Quran itu ada sanatnya, ada riwayatnya sampai kepada sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang, ada riwayat lain yang menjelaskan tentang keutamaan beliau. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, memanjat pohon untuk mengambil sesuatu. Maka tatkala para sahabat melihat dua betisnya yang kecil, mereka tertawa. Mendengar itu Rasulullah bertanya, "Apa yang kalian tertawakan? Bima tadhakun? Apa yang kalian tertawakan?" Mereka menjawab, "Kami tertawa karena melihat kaki atau betis Ibnu Mas'ud yang kecil." Karena Abdullah Ibnu Mas'ud ini orang kecil, ya, pendek. Nah, kalau orang yang kecil tentu kakinya kecil, ya, seakan-akan diejek atau diolok-olok. Lalu apa kata Nabi? Sungguh kaki Abdullah lebih berat daripada Gunung Uhud pada hari kiamat. Sungguh kaki Abdullah yang kalian tertawakan itu nanti ditimbang pada hari kiamat, beratnya lebih berat daripada Gunung Uhud. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah pernah melihat Gunung Uhud, yang pernah haji atau umroh, lihat bagaimana besarnya Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud itu, Pak, Uhud itu dari kata ahad, jamaknya Uhud. Gunung itu satu, gunung itu banyak, ada beberapa gunung kemudian menyatu, makanya Gunung Uhud. Gunung jadi panjang gunungnya. Nah, gunung satu gunung saja besar, ya, apalagi beberapa gunung disatukan. Ditimbang dengan apa? Dengan kaki Abdullah bin Mas'ud yang kecil, yang jadi ya, mungkin wajar manusia kita kadang-kadang melihat sesuatu yang agak ganjil tuh agak tertawa atau tersenyum, ya. Ini ditimbang dengan Gunung Uhud, nanti beratnya, ya, jauh lebih berat daripada Gunung Uhud. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi sekali lagi kita perlu mengetahui keutamaan ini supaya kita lebih mencintai mereka, ya. Lebih mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai mereka adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini kisah sahabat yang lain tapi berkaitan dengan Abdullah bin Mas'ud. Kita baca kisahnya. Seorang sahabat dari kalangan Muhajirin, orang Mekah yang hijrah ke Madinah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah, menulis surat untuk dikirimkan ke orang Quraisy. Isi suratnya mengabarkan akan keberangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Mekah untuk melakukan serangan mendadak. Maksudnya bukan serang mendadak, ini melakukan penaklukan kota Mekah. Jadi sebelum menaklukkan kota Mekah, penaklukan kota Mekah itu diketahui oleh sebagian sahabat, dan yang diantara yang tahu adalah sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah ini Bapak Ibu punya keluarga di Mekah. Nah, supaya mereka barangkali dalam pikiran Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat yang mulia ini, nanti kalau umpamanya Mekah itu diserang atau ditaklukkan, nanti akan terjadi pertumpahan darah. Nah, supaya bisa menyelamatkan diri, mungkin lari dulu keluar dari kota Mekah, diberitahu, dikirimi surat. Jadi itu ceritanya. Mereka diberitahu, ya, karena waktu itu kan belum ada HP, ya, nggak bisa di SMS, dikirimi surat manual. Nah, surat ini dititipkan kepada seorang wanita dengan upah tertentu dan langsung disimpan di gelungan rambutnya, ya, di kepalanya. Namun Allah Zat yang Maha Melihat mewahyukan kepada nabinya tentang apa yang dilakukan Hatib. Allah memberitahu Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh Hatib ini. Beliau pun mengutus Ali dan Al-Miqdad untuk mengejar wanita yang membawa surat tersebut. Perempuan itu sudah berangkat di perjalanan, dikejar oleh Ali dan Al-Miqdad. Setelah Ali berhasil menyusul wanita tersebut, beliau langsung meminta suratnya. Minta surat, keluarkan atau kasih sama kami surat yang kamu bawa. Namun wanita itu berbohong dan mengatakan bahwa dirinya tidak membawa apapun. Saya nggak bawa surat. Kemudian Ali memeriksa hewan tunggangannya, namun tidak mendapatkan apa yang dicari. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku bersumpah demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bohong. Demi Allah, engkau keluarkan surat itu atau kami akan menelanjangimu." Nah, sekarang pilih. Katanya kamu nggak bawa surat, ya. Sedangkan Nabi bilang kamu tuh bawa surat. Nabi nggak pernah bohong. Sekarang pilih, serahkan surat atau kami telanjangi. Nah, mendengar itu Bapak dan Ibu, si wanita mau menyerahkan surat tersebut, serahkan. Diambil suratnya, diserahkan kepada Nabi. Sesampainya di Madinah, Ali langsung menyerahkan surat tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat tersebut tertulis nama Hatib bin Abi Balta'ah, ya. Tertanda Hatib bin Abi Balta'ah. Kepada siapa? Kepada keluarganya yang ada di Mekah. Dengan bijak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan alasan Hatib. Hatib bin Abi Balta'ah pun menjawab. Ini jawaban Hatib. Dan kita lihat bagaimana kebijaksanaan Nabi menghadapi kondisi seperti ini. Ya, jangan terburu menuduhku wahai Rasulullah. Demi Allah, aku orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku tidak murtad dan tidak mengubah agamaku. Dulu aku adalah anak angkat di tengah Quraisy. Aku bukanlah apa-apa bagi mereka. Di sana aku memiliki istri dan anak, sementara tidak ada kerabatku yang bisa melindungi mereka. Sementara orang-orang yang bersama Anda memiliki kerabat yang bisa melindungi mereka. Oleh karena itu aku ingin ada orang yang bisa melindungi kerabatku di sana. Jadi intinya adalah Surat itu memberitahukan kalau mungkin ada yang melindungi atau melarikan diri dari Mekah ya keluar supaya selamat karena kota Mekah akan ditaklukkan seperti yang saya katakan tadi. Nah, kemudian dengan serta-merta Umar bin Khattab yang mendengar ya, yang hadir pada saat itu menawarkan diri. Apa katanya? Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya serta bersifat munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bijak menjawab, sesungguhnya Hatib pernah ikut perang Badar. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman tentang pasukan Badar. Berbuatlah sesuka kalian karena kalian telah aku ampuni. Subhanallah. Sesungguhnya Hatib bin Abi Balta'ah adalah veteran perang Badar dan Allah pernah berfirman kepada veteran, para veteran perang Badar, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah kalian sesuka kalian karena aku telah mengampuni kalian. Umar pun menangis sambil mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang keutamaan sahabat, Pak. Jadi di sini kita sedang berbicara tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Saya bawakan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Apa hubungannya? Karena dalam biografi yang kita baca kemarin, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang veteran perang Badar. Pernah atau ikut serta dalam perang Badar. Maka kedudukannya pun sama seperti Hatib bin Abi Balta'ah. Bayangkan. Nah, sekarang kita tadaburi kisah ini. Ya. Hatib bin Abi Balta'ah ini melakukan suatu perbuatan yang sangat luar biasa. Kalau dalam bahasa sekarang Hatib bin Abi Balta'ah melakukan membocorkan rahasia negara. Hukumannya tentu tidak ringan. Ya, orang yang membocorkan rahasia negara ini tidak ringan hukumannya. Dihukum mati. Karena itu Umar yang hadir pada saat itu mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya karena dia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kebijaksanaan beliau, dengan akhlak beliau yang mulia, beliau tidak setuju dengan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau mengatakan, Hatib bin Abi Balta'ah adalah veteran perang Badar dan Allah pernah berfirman kepada para veteran perang Badar, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian karena aku telah mengampuni kalian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian keutamaan Hatib bin Abi Balta'ah dan keutamaan sahabat-sahabat lain ya. Nah, wabil khusus mereka yang turut serta dalam perang Badar. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan tentang kandungan hadis. Jadi kita sudah membaca biografi ringkas Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis, kemudian mutiara hikmah yang beliau sampaikan kepada kita menjadi pelajaran buat kita semua. Sekarang kandungan hadis kita kaji sedikit demi sedikit. Bagian yang pertama yang akan kita tadaburi adalah sabda Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu biasa diterjemahkan dengan sperma atau air mani, ya. Thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian nutfah dalam 40 hari tadi, setelah 40 hari berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Nutfah 40 hari, kemudian 40 hari kedua nutfah masuk ke 40 hari kedua, nutfah tadi berubah menjadi alaqah misla zalika 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian setelah 40 hari, selesai 40 hari kedua, masuk 40 hari ketiga adalah menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Jadi 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, ya, sperma, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Jadi 40 menjadi 120 hari atau 4 bulan. Tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutus kepada jabang bayi yang berumur 120 hari atau 4 bulan ini seorang malaikat, al-malak. Di bahasa Arabnya malaikat itu malak. Malak itu satu, Pak, ya. Sedangkan malaikat itu jamak. Nah, cuma karena sudah jadi bahasa Indonesia, ya, kita sering mengucapkan seorang malaikat. Padahal malaikat itu banyak, para malaikat, ya. Sama dengan ulama. Ulama itu kan jamak, bentuk tunggalnya alim. Tapi karena sudah jadi bahasa Indonesia, maka kita sering mengucapkan seorang ulama. Padahal seorang alim, banyak ulama, mestinya begitu. Tapi ini sudah jadi bahasa Indonesia, sudah resmi, sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi setelah genap berumur 120 hari atau 4 bulan, Allah mengutus malaikat. Untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh. Untuk meniupkan ruh. Meniupkan ruh. Jadi jabang bayi yang berumur 120 hari atau 4 bulan ini, ya, sudah ada ruhnya. Kalau bahasa kita, nyawanya, jadi sudah jadi makhluk bernyawa. Nah, Bapak dan Ibu, saya mengutip beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan ini, berkenaan dengan proses penciptaan manusia. Yang pertama surat An-Nahl ayat 4. Allah berfirman, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari nutfah. Dari nutfah. Fa idza huwa khasimun mubin. Akan tetapi orang yang diciptakan manusia yang diciptakan dari nutfah ini tiba-tiba berubah menjadi pembantah yang nyata. Dia lupa. Orang ini membantah, pembangkang, tidak mau taat, tidak mau nurut, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kepada penciptaan, asal penciptaannya, ya. Nutfah. Kemudian dalam surat Yasin sama, ya, bersama bunyinya. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidaklah atau tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami telah menciptakannya dari nutfah, akan tetapi kemudian dia menjadi seorang penentang yang nyata. Ini peringatan buat kita, ya. Jadi aneh kalau ada orang menentang Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau nurut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, malah menentang. Dia lupa kepada penciptaan asalnya dari nutfah. Kemudian dalam surat Al-Insan ayat 2, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Ya, bercampur maksudnya bercampur antara benih lelaki dengan perempuan. Amsyaj nabtalihi, agar kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira, kemudian kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kemudian surat At-Tariq, surat yang dibaca imam kita tadi, falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mim ma'in dafiq, yakhruju min bainis surdi wat tara'ib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Khuliqal insan mim khuliqa mim ma'in dafiq, dia diciptakan dari air, ya, dafiq, yang memancar. Dari mana? Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar daripada tulang sulbi, ya, tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, kemudian surat Al-Mu'min ayat 67, Walladzi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah. Dari ayat, beberapa ayat yang kita baca sebelumnya dari nutfah, lah ini dari tanah. Ya. Maksudnya adalah manusia pertama, asalnya dari tanah. Kemudian setelah itu dari nutfah, nah, nggak ada lagi yang dari tanah. Ya. Jadi yang dari tanah manusia pertama saja. Walladzi khalaqakum min turabin, dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah. Summa min nutfah, setelah itu dari nutfah semuanya. Summa min alaqah, sama ya, alaqah segumpal darah. Summa yukhrijukum tifla, kemudian Allah keluarkan kamu dari perut ibumu sebagai tiflan, bayi. Summa litablughu ashuddakum summa litakunu syuyukha, kemudian dewasa, kemudian menjadi tua. Wa minkum mayutawaffa min qablu, dan diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, sebelum tua, ya, masih muda udah meninggal, ya. Ya, umur ini nggak tahu, yang tua belum tentu mati duluan, yang muda belum tentu mati belakangan. Jadi walaupun Nabi SAW sudah memberitahu kita tentang batas usia atau perkiraan batas usia. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih daripada itu ada tapi tidak banyak. Nah, itu kisaran antara 60 sampai 70. Nah, yang meninggal sebelum 60 juga ada. Wah, Nabi bilang 60, saya masih 40, 20 tahun lagi. Ya. Wa minkum mayutawaffa min qablu, diwafatkan sebelum itu, sebelum menjadi tua. Walitablughu ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun. Ya. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya, supaya kita berakal, mengerti, ya. Ini menjadi renungan kita semua. Kemudian surat As-Sajdah, surat Al-Insan, ya. Surat Al-Insan dan surat As-Sajdah yang selalu kita dengar bacaan imam hari Jumat. Surat As-Sajdah 7 sampai 9. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Dialah yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. manusia pertama dari tanah, kemudian keturunannya dari sulalah. Apa itu sulalah? Saripati. Saripati apa? Saripati makanan. Kita makan nasi, makan tahu, tempe. Pagi ini apa lauknya? Melihat ke belakang. Ya. Jadi saripati. Ya. Sulalah. Sulalah min ma'in mahin. Saripati dari air yang hina. Tsumma sawwahu, kemudian Allah sempurnakan. Wa nafakha fihi min ruhihi, ditiupkan daripada ruhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sedikit yang bersyukur. Allah kasih banyak nikmat, ya. Bayangkan, kita ini asalnya dari air hina. Dari air hina menjadi makhluk bernyawa, ditiupkan ruh oleh Allah menjadi makhluk bernyawa, lahir ke dunia, diberi penglihatan, pendengaran, diberi hati, diberi banyak nikmat. Banyak yang tidak bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Justru yang tidak bersyukur itu yang banyak. Yang bersyukur sedikit. Allah sebutkan nanti dalam ayat lain, wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang bersyukur itu sedikit. Yang banyak tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian surat Al-Hajj ayat 5. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibin minal ba'tsi, kalau kamu masih ragu tentang kebangkitan. Orang-orang kafir, kaum materialis yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Sekarang kalian lihat, inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kalian itu kami ciptakan dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari nutfah. Summa alaqah, ya, kemudian alaqah. Summa min mudghah, kemudian mudghah. Nanti terusnya hampir sama ini dengan ayat sebelumnya, ya. Ada yang sampai berusia tua bahkan sampai pikun, ya. Dan ada juga yang diwafatkan sebelum itu. Ini ayatnya panjang, tidak teruskan, ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, jadi tadi beberapa ayat yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia itu sangat penting untuk kita pahami, ya, menjadi bagian keimanan, bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita dihadapkan kepada satu teori, teori evolusi. Teori evolusi yang kita pelajari sejak kita SD dulu, ya, yang sudah tua nih, sejak SD sudah belajar tentang teori evolusi. Dan sampai sekarang menjadi kurikulum resmi, diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan sekolah Islam pun, sekolah Islam belajar teori evolusi. Ya. Jadi gambar-gambar seperti ini sudah akrab kita. Ya. Ini kemarin saya sampaikan di pengajian di Barito. Jadi Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan, para ahli kita mengatakan kita ini sekarang hidup di suatu zaman yang dikuasai oleh peradaban barat. Kita hidup di suatu zaman yang berkuasa di zaman inilah peradaban barat. Ciri utama dari peradaban barat itu adalah supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari Allah. Jauh dari Allah, jauh dari ilmu, jauh dari agama, jauh dari ulama. Ya. Di antara faham yang dapat menjauhkan kita dari agama adalah ini teori evolusi, ya. Coba. Ini saya lihat ada di buku buku IPS, buku IPS terpadu SMP kelas 1, ya. Tentang prasejarah atau praaksara atau istilah-istilah lain yang substansinya sama, menjurus kepada teori evolusi Darwin. Bahkan di sebuah sumber ditulis secara harfiah, ya, secara eksplisit bunyinya, banyak ilmuwan mengatakan bahwa manusia purba adalah nenek moyang dari manusia pada zaman sekarang. Jadi intinya kita sekarang ini ya punya nenek moyang atau kakek moyang. Kalau laki-laki kan kakek, nenek perempuan. Kakek atau nenek moyang kita adalah manusia purba, itu intinya. Kemudian mengalami evolusi, lama-kelamaan menjadi manusia sempurna. Dibuat ilustrasi yang luar biasa, ilustrasinya hebat. Jadi kita dibawa supaya percaya dan meyakini bahwa kita ini adalah keturunan manusia purba. Dibuat ilustrasi yang dahsyat, model-model gambar di buku, di apalagi di internet yang luar biasa. Ada videonya juga ada. Ya. Kita ini malu, melihatnya aja malu, Pak. Masa kita keturunan orang seperti ini? Saya tanya anak-anak, ya. Saya nggak ngajar IPA atau ngajar IPS, saya ngajar kitab, ya. Cuma di kitab itu ada penjelasan tentang nanti saya terangkan. Saya bilang, kamu ridho nggak? Dibilang keturunan manusia purba. Enggak, Pak. Enggak, Ustadz. Saya nggak ridho. Saya tanya satu-satu, Pak. Anaknya 30, nggak ada yang ridho, Pak. Di klaster 30 anak, nggak ada yang ridho, dibilang keturunan manusia purba. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita lihat. Ya. Jadi ini teori, ya. Saya tidak. Nanti silahkan ada buku, bisa diunduh secara gratis. Judulnya Keruntuhan Teori Darwin, kalau tidak salah ya. Keruntuhan Teori Darwin, tulisan Harun Yahya. Ya. Silahkan kunjungi website Harun Yahya, nanti ada buku elektronik gratis dari berbagai bahasa, ya, ada bahasa Indonesia, tentang Keruntuhan Teori Darwin. Saya tidak menjelaskan tentang bantahan Harun Yahya terhadap teori ini dari sisi ilmu pengetahuan modern. Kita lihat dari Al-Quran saja. Tapi udah siap ke belakang? Kalau udah siap nih, kayaknya agak panjang, kita cut saja, nanti kita pekan depan kita lanjutkan. Panitia udah siap? Supaya nggak kepotong. Sudah. Nah, udah siap nanti pekan depan kita membicarakan tentang bagaimana Al-Quran, ya, Al-Quran membantah teori Darwin, ya, teori atau sejarah teori manusia purba. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita cukupkan dulu kajian kita pada pagi ini. Nanti pekan depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, saya mengajak berdoa dulu sebentar, ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji, ya. Dari Kapuas sudah berangkat, ada keluarga yang juga ikut berangkat, sudah sampai di Madinah. Kita berdoa mudah-mudahan pertama mereka dipanjangkan umur, ya. Jadi nanti sampai kembali ke tengah-tengah keluarga dimanapun mereka berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, disehatkan badan. Baik yang sekarang mau berangkat, kemudian yang sedang dalam perjalanan, yang sudah berada di sana, sehat walafiat sampai kembali ke tanah air. Kemudian yang ketiga, supaya dimudahkan semua urusan. Mulai berangkat, di perjalanan, di sana sampai kembali ke tanah air. Dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan mereka semua mendapatkan haji yang mabrur, ya, haji yang mabrur. Yang kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aktubis salamata alaina, Allahumma aktubis salamata alaina, Allahumma aktubis salamata alaina wa alal hujjaj wal ghuzat wal musafirin wal muqimin wal mujahidin fi barrika wa bahrika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.